Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang menjawab salam Pak Iksan. Semoga Pak Iksan doakan kalian sehat-sehat selalu, jadi anak soleh dan solehah. Semoga kalian masih pada tegang. Pak Iksan akan menanyakan, gimana kabar kalian semuanya? Good ya. Mukanya masih pada tegang, ya udah nggak apa-apa. Hari ini Pak Iksan tidak akan menyampaikan video tutorial dari Mr. Lukman. Lukman sudah memberikan sepenuhnya kepada Pak Iksan untuk memberikan materi mulai dari pekan ke-15 hingga insya Allah nanti pekan ke-18. Hari ini kita akan bermain sedikit tebak-tebakan games untuk merefresh your brain biar nggak panas lagi. Otakku udah rusak loh Pak. No, otakmu udah rusak. Bunyinya keluar. Semoga tidak apa-apa ya. Di hari ini kita akan lupa sebentar karena kita kemarin baru saja merayakan Hari Pahlawan. Tema untuk pertemuan ke-15 adalah tema pahlawan. Dan bilang kita harus di kayak nanya-nanyain apa lawan. No. Nanti kalian akan membuat sebuah clue atau sebuah puzzle berbentuk kotak-kotak dan puzzle itu akan hilang one by one. Terus teman-teman kalian akan menjawab siapakah tokoh yang kalian buat dalam Microsoft PowerPoint tersebut. Contoh, Pak Iksan akan memberikan sebuah video tutorial. Nanti kalau tutorialnya bisa kalian lihat lagi di YouTube ya. Di sini Pak Iksan mau share misalnya seperti ini. Jangan video tutorial lagi, Pak. Lama banget video tutorial biasanya. Enggak. Ini Pak Iksan kemarin di kelas 5A1 dan 5A2 sudah membuat sedikit proyeknya. Sedikit proyeknya kayak gini. Coba lihat. So, aku adalah binatang. Nanti kotaknya ini akan hilang satu persatu ketika kalian klik. Kalian sudah bisa tebak ini binatang apa? Belum? Belum. Sudah kelihatan bentuknya? Masih tanaman yang kelihatan. Masih tanaman. Masih tanaman doang. Coba yang paling atas tengah. Komodo ya? Komodo. Komodo. Good. Itu adalah sebuah gambar binatang komodo. Nah, kita main tebak-tebakan kita. Karena kemarin di kelas 5A2 dan 5A1 gambarnya bebas, Paisan di sini ingin menentukan temanya. Kenapa nanti kalian... sih? Kenapa nggak bebas? Kalian mau bebas? Iya. Iya. Oke, bebas dengan syarat tertentu. Satu, gambarnya harus sebuah tokoh atau seseorang. Harusnya nggak boleh binatang. No. Ah. Boleh robot atau apa gitu? No. Nah, yang lainnya boleh, terserah kita nggak? Boleh. Kayak kemarin kan untuk 5A1, 5A2 beda dengan 5B. 5B agak spesial, maka pesan tentukan. Kalau spesial itu berarti boleh apa aja. Iya. Bener gak? Iya. Iya sih, bener. Oke deh, apa saya tentukan kalian boleh bebas. Yeay. Tapi dengan syarat satu lagi. Di sini Pak Iksan membuat kotak terdiri dari 1, 2, 3, dan terakhir ada 15. Syarat buat 5AB adalah kalian bikin kotaknya melebihi dari 15 kotak. Makin kecil kotaknya, makin susah menjawabnya. Oh ya. Kita mulai dari yang pertama. Paisan akan buka dulu new, terus pilih blank page. Datang gak blank page-nya? Aku buka. Bapak, tapi Arti cara ilangin kotak-kotak orange-nya itu gimana, Pak? Iya. Blank page kelihatan gak? Hah? Blank page kelihatan gak ini? Paisan buka gambar baru. Gak ada, cuma aku adalah binatang. Oke, iya. Berarti dia sama kotak-kotak. Berarti dia harus dibukanya melalui start. Bentar, Paisan ingin buka Bapak lagi. Harus new kali. Mm-mm.
Mana dia? Share screen-nya. New presentation 2. Oke, di sini adalah blank page yang pertama. Untuk desainnya kalian boleh gambar putih seperti ini atau kalian boleh pakai desain, terserah. Desainnya boleh pilih yang mana aja, misalnya desain seperti ini. Desain tidak mempengaruhi pada jawaban. Ini kalau udah kalian hapus, terus kalian hapus. Yang pertama, kalian gunakan clue-nya. Clue-nya cukup satu kalimat. Kalau kalian mau menyebutkan tokoh, kalian gunakan kata siapakah aku. Tanda tanya. Kalian bisa taruh di sini dan taruh dimanapun. Ganti bentuk tulisannya berwarna putih. Setelah itu, Bapak ikut dalam teka-teki ini nggak? Ikut dong, nanti bisa menjawab. Nanti aku, Pak Isan akan menjawab. Nah, yang kedua adalah kalian gunakan insert, terus gunakan shape. Shape-nya kalian bebas ya untuk menutupi gambarnya. Kalian boleh gunakan yang kotak ataupun yang bulat, terserah kalian. Atau mau pakai yang segitiga, bebas. Pak Isan sarankan kalian gunakan yang kotak. Kalian bikin satu kotak dulu seperti ini. Warnanya kalian boleh ganti, mau warna apa, biar lebih terang, misalnya warna kuning. Setelah itu kalian klik kanan, copy, terus klik kanan, paste. Kalau sudah dua, nggak usah bikin di paste lagi, cepat klik, shift, shift, tarik ke kanan, lepas, copy here. Dah? Tapi kalau nggak rapi gimana? Harus rapi. Pak Isan ajarin bagaimana caranya rapi. Di sini tombol di jari, jari kirinya, kalian klik shift, tahan shift-nya, kalian klik kotaknya, 1, 2, 3, 4. Setelah itu kalian lepas shift-nya, klik kanan, tekan, geser ke samping. Setelah itu bikin sampai rapi, misalnya seperti ini, klik kanannya lepas, klik copy here. Biar untuk berpunah lagi, kalian gunakan blok saja seperti ini. Kalian klik kanan lagi ke bawah agar mempercepat penugasan kalian. Klik kanan, tahan, copy here. Kalau sudah dua, kalian bikin masukin lagi blok. Klik kanan, tahan, seperti ini. Mau banget. Oke. Lebih cepat. Ini kurang satu kali. Itu miring, Pak. Pesan mungkin lagi deh. Hey, miringnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geser lagi deh. Seperti ini. Dah. Itu kalian kebawahin. Copy. Sudah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dikali 5 berarti ada 40 kotak. Setelah itu kalian masukin gambarnya. Gambarnya bebas. Di sini Pak Isan sudah membuat gambar. Tadi niatnya mau gambar pahlawan, tapi kalian nggak jadi. Ya udah, orang popo. Pak Isan sudah gambar tadi. Gambarnya Presiden RI yang pertama adalah Bung Karno. Mukanya kok beda ya yang biasanya aku. Kalian besarkan sesuai dengan kotaknya. Ini kelihatan di sini. Op, kalian geser ke samping. Op. Setelah itu bagaimana caranya biar Bung Karno-nya ke belakang? Zemar? Send to back. Send to back. Klik kanan, send to back. Dan sudah hilang gambar Bung Karno-nya, Bung Karno-nya ada di belakang sini. Nah, tugas kalian adalah memasukkan animation one by one. Tapi dengan syarat harus ngacak. Jangan kalian ketika buka pertama langsung muncul clue-nya. Misalnya, kalian mau masuk yang pertama itu, aku mau buka yang clue paling bawah dulu di sini. Bapak, tapi aku nggak bisa banyak buat animasi, Pak, di PowerPoint-nya. Kenapa? Iya, Pak. Punyanya aku nggak bisa kalau masuk, terus nggak bisa keluar juga. Kalau udah masuk, nggak bisa keluar. Bisanya keluar masuk. Doang atau masuk doang gitu. Triknya, kalian masukin beberapa animasi. Ada kalian masukin 4 animation. Setelah itu kalian save untuk biar kalian project nyaman. Nah, caranya adalah kalian ini pilih acak. Aku mau misalnya yang ini dulu.
Terus kalian klik animation dan pilihnya satu. Klik add animation dan pilih exit. Exit doang kan? Bukan emphasis, bukan entrance, bukan more, motion. Kalian pilih yang exit. Exitnya kalian boleh pilih bebas. Aku malah exit. Atau kalian mau pilih box. Bisa entrance doang kalau. Hah? Aku malah bisanya entrance doang. Exitnya kok nggak bisa sih? Nggak bisa. Kenapa? Pokoknya terakhir aku coba cuma bisa satu-satu setiap gambar, tapi kalau kebanyakan yang dikasih animasi nanti nge-crash. Exitnya nggak bisa. Ini kita pakai exit loh soalnya, Zem. Bisa. Oh, kita nggak bisa. Kalau udah pakai exit ya bisa, nggak bisa masuk atau keluar gitu. Coba, coba, coba. Nanti kalian boleh cari yang lain ya. Aku coba. Iya, coba dulu. Setelah itu kalian add animation, more effect, terus kalian pilih yang sama bebas. Sampai semuanya termasuki apanya nih animationnya. Saya box terus di sini box lagi. Oke, itu kasih contoh 5 doang. Ketika kalian klik akan kebuka. Ini sudah terlihat pasti gambar siapa? Mukanya gitu banget. Mukanya. Ini ada kayak seberapa kotak yang nggak bisa dibuka, seberapa bisa kayak gitu. Tuh, sudah terlihat. Bapak, semuanya bisa. Okay. Semuanya bisa, tapi satu persatu. Oke, okay. Jelas sampai sini? Satu persatu ya? Jadi ya. Oke, Pak. Oh, udah boleh mulai belum, Pak? Silakan dimulai. Tarku sudah pertanyaan. Jadi ini kayak gini, jadi kayak diklik. Harus pertama yang kayak keluar yang ujung dulu gitu kan? Ya, klunya jangan sampai dibuka duluan. Tadi kan bisa kejawab sama teman-teman kamu. Silakan. Itu gimana sih biar kalau diklik, nah itu bisa itu? Kalau diklik, bisa hilang? Iya. Bapak pakai... Animasinya pakai exit ya? Tor? Ya. Bapak pakai yang desainnya... Ini berurutan atau kita gimana? Ngacak aja. Pasti bukanya ngacak. Caranya gimana biar muka yang ngacak? Iya, Torkis pilih aja salah satu di sini. Misalnya aku mau yang ini dulu. Oke. Okay. Kalau yang ini klik masukin lagi ya animation-nya. Gitu. Pilihnya yang ngacak. Misalnya walaupun kita ngekliknya yang ini, tapi yang animation pertamanya ini, berarti yang keluar ini dulu kan? Yang nomor satu, kan ada angkanya gitu, satu, ya. Dua, tiga, empat, lima. Iya. Jelas? Silakan dimulai Torkis. Apa pakai gradient boleh kan? Pakai, untuk ininya colornya, silakan. Iya. Bapak, kalau benda itu kan apakah aku? Kalau orang itu siapakah aku? Kalau hewan? Kalau hewan? Aku adalah binatang. Aku adalah binatang. Oke. Okay. Bapak, ini mungkin akan susah. Kenapa, Kay? Karena mungkin nggak pada nonton film ini. Jadi ini bakal agak susah. 200 gede tulisannya. 100 saja. Oke. Oke, gampang deh, Pak. Ini lama aja. Ini gampang. Bapak, itunya harus kotak atau boleh yang lain? Boleh yang lain. Gunakan shape yang lain, Kay. Harus shape yang lain. Boleh. Harus shape yang lain atau boleh kotak? Boleh. Shape yang lain. Oke. Masih kotak aja biar lebih gampang. Iya, kotak lebih gampang. Soalnya kalau kotak dia rapi tersusunnya. Ya, kok binatangnya apa? Kalau segitiga dia akan terlihat. Oh, kamu ngapain kasih tahu kalau itu hewan? Nanti aja kan pas. Kan nanti juga itu apa tulisannya? Ya, masih nanti aja. Itu apa? Apa binatang apa gitu? Ya maksudnya nanti kan tiba-tiba yang lain mikir-mikirnya hewan apa ya kan bisa timbat. Paling kayak apa gitu kayak Godzilla-nya. Nah, gitu.
Dari game boleh nggak? Kalau game boleh nggak sih? Game, kamu mau masukin karakter game? Nggak, logo game gitu. No, harus gambar bentuk. Tor, kalau misalnya Mario, Mario itu ada banyak Tor series-nya. Mario Odyssey, Mario Bros, Mario Bros 3, Mario Bros 2. Kalau karakter game? Nah, boleh, karakter game. Oke, aku save ya. Iya, boleh. Oh my God. Alah. Ini kalau segitiga bagus deh. Insert gambarnya dulu. Oh, aku gak kelihatan. Ya, ya tiba-tiba kok. Ini kayaknya gampang deh. Emang. Usahakan kotaknya lebih banyak ya. Kalau bisa kecil-kecil. Alah, gak kecil banget lah. Iya, kecil banget. Aku lagi baris-barisin kotak-kotaknya. Iya. Kok? Oh, bener nih. Oke. Kayak beda gitu sih. Ini kayak lebih... Sekarang... Oke. Bapak, bentar. Udah boleh share screen belum? Ya, belum boleh share screen. Kamu berapa kotak, Kay? Nggak tahu. Bentar, Tok. Aku mau nanya ke Bapak. Silakan. Kalau kayak gini, lurus atau miring? Kurang lurus. Bawahin lagi. Bawahin. Kan itu ada, kalau lurusin dulu, Neng. Lurusin. Terus, lagi. Up, add kelebihan. Nah, dari situ. Tekan, kurang ke bawah dikit. Nah. Kamu kotaknya beda sih. Ya, nggak tahu. Kotaknya bisa beda. Kamu copy yang itunya dulu satu. Okay. Ya, bentar. Kotaknya bisa beda. Ini siapa aja? Anehnya itu, Pak. Pak, terus boleh nggak karakter beda. Hewan atau monster dari film? Boleh, Lisa. Oke, udah. Ini pokoknya hewannya lucu banget. Kalian pasti bilang, pasti gemes. Narkis, kamu biasanya? Narkis, wow, ada lagu gini, ada lagunya. Karakternya... itu untuk yang umum ya, Kak Gija. Jadi teman-teman kalian pada tahu, jangan yang susah. Apa tadi gimana sih di shift? Klik. Apa? Klik kotaknya. Klik kotaknya, terus di shift ya. Klik kotaknya lagi, klik kanan, geser, lepas, copy here. Oh, Turkish kerbob. Pikachu. Malah, nanti aja tebak-tebaknya. Lisa, kamu sebenarnya. Lisa, pilih satu deh, pilih satu. Mau yang opsi pertama atau opsi yang kedua? Coba cek tulisan. Wow. Karakternya mau yang opsi satu atau opsi kedua? Ini miring nggak, Pak? Aku share-kan dulu. Ya, gara-gara iklan nih. Miring nggak, Pak? Nggak miring. Itu kan, nah, yang itunya kurang tuh. Nah, itu dia. Yang kamu klik itu. Oh, yang ini, oke. Iya. Nggak, Pak.
Biasanya jangan ke kanan, Zem, ke kiri. Bukan, Pak, yang ini akan aku pindahin dulu, tadi dia nunggu. Okay. Ini maksudnya nggak bisa, Pak, tuh. Ada putih di sini. Ada putih di selayang ini, Pak. Ini. Kamu tempel aja biar hilang. Tapi, kata aku... Tapi kalau aku tempel, dia kelebihan, Pak. Tuh. Yang kirinya kamu geser. Nah, gitu. Tapi numpuk, Pak, dia. Tapi numpuk, ya? Iya, gak tau gak bisa gitu. Kayaknya yang bawahnya deh. Nah, itu dia. Nah, gitu. Nah, pas kan? Tapi... Ya, yang lain bisa deh. Satu itu gimana? Tadi apaan tuh mic-nya agak bermasalah, tapi udah bisa ini sekarang. Ya, good. Bapak, tadi gimana cara kopinya? Yang mana, Ki? Yang di shift itu. Kiara bisa share screen? Mana binatang? Backgroundnya tuh aku gak bisa pakai kayak yang... Oh my God, lupa. Ya, maksudnya opsi satu itu apa, Pak? Opsi satu kan kamu ada hewan sama monster, maunya pakai apa? Oh, ya. Ketahuan deh. Aku masih mikirin antara dua itu. Klik shift, Kiara. Shift-nya ditekan. Habis itu klik kotak satu. Nah, klik kotak dua. Klik kanan, geser ke samping. Nah, luruskan, lepas, copy here. Good. Bapak. Apa, Kiai? Kai-kai. Kalau mau lebih cepat, itu gimana, Pak? Tadi katanya bisa di-block ya. Kamu drag aja semuanya. Drag-nya gimana? Klik. Di drag itu kayak di blok. Bloknya tapi jangan di dalam. Nah, di situ, Neng. Klik. Nah. Ya. Oh, oke. Okay. Itu kalau nggak salah cuma butuh satu baris lagi deh. Aku udah berapa nih? 3 kali. Itu kira-kira udah berapa, Pak? Butuhnya berapa lagi? Oh, udah 30 kotak. 30. Good. Iya. Yeah. Paling dikit 15. Tadi apa 15 doang, tapi kotaknya kekecilan aku. Salah. Lisa, kamu jadinya yang mana? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Juga, ini masih mikirin sambil ngeliat gambarnya juga. Masih mikirin. Ya udah, Pak. Mikirin dulu. Kayaknya butuh kecil lagi nih, Pak. Ini 40, Pak. Butuh kecil lagi? Iya, 40. Ini 40. 40. Kalau mau dikecilin, kamu drag semuanya, bisa dikecilin tau. Eh, kamu blok semuanya, tuh bisa dikecilin. Susah banget dragnya. Itu oh my God. Mas kamu sepertinya. My face-nya gede banget. Ya, 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 ya. Bapak, ini pokoknya desain pertama aku kayak gini, Bapak. Bapak, Kok Minecraft der? Kok bisa Minecraft? Itu pakai gradient ya? Pakai picture ya? Iya, pakai picture. Pakai picture. Oh, gambarnya yang belakang. Iya. Kamu udah masukin gambar yang untuk ditebak? Belum. Belum. Iya. Nanti tinggal itu apa? Send to back. Iya, tinggal send to back. Kayak gitu aja kan. Aku pintar kan. Aku juga mau kayak gitu. Itu gimana tuh? Itu kalau kamu pencet format picture. Format itu. Picture.
Format Twitter. Oh, yang itu. Ganti. Iya, iya, iya. Aku gak ada format di sini. Oh, jadi. Yay. Dan. Akhirnya. Sebenernya tinggal masukin gambar, itu dipotong jadi kotak kecil, terus itu di copy, gitu aja. Tapi kalau jadi kecil, Pak, kayak... Udah, ini kotak, semua kotak yellow-nya hilang aja, aku pengen, apa ya, blok apa ya. Nih, Pak, udah di blok semua, tapi kalau dikecilin... Kamu sekarang punya kayak, nah, oh gitu ya, nggak bisa ya? Iya. Oh ya, udah deh. Coba di ini dulu, Kai. Di grup. Klik kanan grup. Klik kanan grup. Klik kanan. Diamond block. Grup. Grouping. Nah, coba kamu kecilin. Nah, bisa kan? Oh iya, coba. Tapi kalau mau itu jangan lupa di ungroup. Ya, Pak. Nah, ini dia ketemu ya, diamond block. Diamond block. The best. Ungroupnya tinggal ungroup kan? Iya, tinggal ungroup aja. Itu tadi udah enggak miring kan? Enggak, udah rapi, Kayla. Oke. Sekarang ini pokoknya kalau kita main cafe susah banget. Cuma orang yang nonton apa ya nonton snapshotnya yang tahu. Saya penasaran karakter. Ini YouTuber Minecraft atau apa? Mob Minecraft. Mob. Oh, yang Cave and Hills. Oh. Apa sih? Axel tuh. Aku lupa namanya, Tor. Lapor. Goat. Goat. Ya, emang. Maksudnya magma blok. Aku banyak banget bloknya. Duplicate aja harusnya aku dari tadi. Enggak usah copy paste. Lama. Duplikat juga bisa. Aku pakai duplikat aja supaya lebih cepat. Nah nih Pak, nggak bisa. Ini nggak bisa, harus numpuk. Gitu Pak, ada bagian yang harus numpuk. Ada bagian yang harus numpuk. Iya, jadi dia nggak bisa garisnya pas. Boleh. Ini nggak kebanyakan kan? Kayaknya nggak kebanyakan lah. Kebanyakan nggak kait. Kamu lagi dikecilin situnya kotaknya, nak. Nggak kecil banget kok. Nggak. Aku geser aja dari kanan. Ya dari kiri ke kanan sendiri geser. Aku harus geser kalau nggak ini mepet banget. Itu nggak nge-lag. Nah, biar gak nge-lag, kalian save dulu ya. Sayang soalnya nanti kalau nge-lag gak bisa di-save. Iya, bentar, Pak. Nah, ini Pak, aku akan share bagaimana. Coba. Banyak. Seberapa banyak apa kamu? Allahu Akbar, Kayla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow, 80 kotak. Menarik. 16 kayaknya. Aku save dulu dah, takut nge-lag. Save dulu. Noh, berapa kotak, Noh? Aku kayak gini, Pak. Coba, Zem. Oh, tidak. Aku mau benar. Oke. Ini aku udah nggak nge-screen share, kan?
cuma lagi mau masukin gambar. Jangan share screen. Apaan mau Minecraft? Gambar soalnya biar nggak ketahuan. Ntar ternyata masih di screen share. aman. Terus gambarnya lagi di itu. Dah. Aku nyari yang satu-satu Minecraft. Send to back kan Pak? Send to back. Mook belum. Oke, sekarang tinggal di animasinya. Yang akan mungkin susah banget. Karena ini banyak banget. Dan butuh waktu yang sangat lama. Kayaknya yang gak bisa nebak ini. Bukan yang main Minecraft. Yang gak bisa ya. Ya, harus main Minecraft kok. Bukan yang enggak main tuh kayak enggak tahu ini apaan gitu ya, kayak. Apaan? Aduh, banyak banget iklannya. Tutup dulu deh Google. Oh, ini rumput sama tanah. Oke. Bapak, mungkin Bapak aja enggak tahu ini apa. Ini dari apa ya, ngapain aku kasih tahu? Jangan dong, jadi kasih tahu keluarga dulu. Enggak mau kasih tahu. Oke. Okay. Ini bakal susah banget. Enggak, jangan Minecraft deh. Aku lagi suka nonton ini. Kalau Minecraft itu kegampangan, soalnya. Enggak juga sih. Kalau ini aku nggak ada hal sekali. Ada mau istirahat dulu ya? Apa? Mau istirahat dulu. Sekarang udah 9:30. Ah! Ya. Enggak. Enggak mau istirahat. Boleh kan? Udah istirahat sayang. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya. Udah, tapi aku tetap. Ya. Pesan pamit ya, udah 9:30, kalian boleh istirahat atau mau melanjutkan, silakan. Bu Fani. Wah. Bu Fani. Oh, Bu Faninya udah nggak ada. Ini ke siapa? Ke Zemar ya? Iya, Pak. Kita preview dulu. Preview. Belum ada gambar di belakang diamond block-nya. Zemar, nama kamu siapa sih, Zem? Nggak, spasi. Oh. Belum ada clue yang banyak bang, yang clue-nya yang spasi yang mana, Zem? Ini ada Turkish doang. Spasi. Oh, yang biru ya? Iya. Namanya kenapa spasi? Gak tahu.